Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Di atas gue kedatangan paket yang katanya alat ini terbaru dari update yang sebelumnya dirasa kurang bagus. Jadi produk tersebut mengeluarkan produk baru dan kita lihat aja seperti apa produknya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar apa, biar channel aku terkenal. Oke, check this. Ini barangnya udah datang, kita langsung unboxing aja, oke? Tara, ini ya barangnya remote. Kenapa saya pilih remote ini? Karena remote yang lama saya itu sudah dia tuh sudah hancur. Oke, hanya ini genggamannya lebih enak. Nah, ini genggamannya sedikit licin. Sama-sama di kanan ada kuncinya juga. Ini Toyota guys, dan ini BPHC di depan. Oke, okay. Kita benarkan dulu nih alat sebelumnya, tombol terbuka nih. Nah, saat ngunci itu dia terasa keras. Kan butuh berkali-kali, kita ganti.
2000 years later. Remote lamanya, pemasangannya juga cukup rumit, dan ini pemasangannya tidak butuh waktu lama ya. Hanya buka cover belakang, masukin, taruh, jadi. Sekarang kita coba aja. Tidak butuhkan tenaga, guys. Iya. Karena berhasil, saatnya kita bilang semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan karena ini mau menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, saya mau mengucapin innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf bila mana dalam penyajian video-video saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya manusia tempatnya hilap dan dosa. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.